Kemarin ini saya dengan tim, dengan Mas FD-nya juga itu sudah langsung meminta maaf ya berkali-kali, tapi memang ya tidak di-on-air-kan ya, saya tidak berpikir bisa seramai ini sebenarnya. Cuman ya saya hanya bisa bilang ya semuanya sudah ada komunikasi antara saya dengan pihak FD, dan saya yakin tidak ada kesengajaan ya, tidak ada kesengajaan. Dan mudah-mudahan dengan ada ini kami semua yang bekerja akan lebih hati-hati lagi dan bisa memberikan hiburan juga untuk kalian semua, sehingga kalian semua juga terhibur. Dan dari sisi lainnya, terima kasih untuk kalian yang sudah selalu menyaksikan tayangan ini dan sangat peduli dengan tayangan ini. Dan yang pasti ya kalau dibilang bagaimanapun ya, besoknya untungnya sudah saya sudah melakukan fisioterapi. Ibarat arti ya, semuanya udah ya baik-baik aja. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan mudah-mudahan ya berjalannya acara bisa seperti semula ya. Ya, dan doa dan semua ucapan atau semangat yang diberikan teman-teman di sosial media atau dimanapun, buat saya itu bisa menjadi doa tidak hanya untuk saya tapi untuk semua teman-teman yang bekerja di sini. Amin. Ya. Thank you.